Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Awan JC. Oke guys, seperti biasa di video kali ini saya ingin berbagi tutorial cara edit foto menjadi sebuah video di aplikasi Kinemaster ya guys, dan memakai aplikasi tambahan yaitu aplikasi dari Bising. Oke guys, jika kalian suka dengan karya-karya saya, support channel saya guys dengan cara like, share, dan subscribe ya guys. Dan jangan lupa lagi klik tombol loncengnya biar nggak ketinggalan nonton video terbaru dari channel ini. Jika ada saran atau masukan dari kalian bisa tulis di kolom komentar ya guys, atau langsung DM ke Instagram saya. Oke guys, kita lanjut ke tutorialnya. And then you'll die. Oke guys, seperti biasa kalian tekan ikon plusnya, habis itu kalian pilih aspek rasio 1:1. Oke, di sini kalian pergi ke foto yang ingin kalian edit ya guys. Oke, di sini kalian pergi ke pengaturan dulu, ke penyuntingan. Durasi foto proyeknya kalian turunkan ya guys menjadi 1.6 seperti ini ya guys. Oke, butuh checklist kalian masukkan 1 buah foto. Pergi pengaturan ke penyuntingan. Durasi foto proyeknya kalian naikkan ya guys menjadi 3.1 seperti ini ya guys. Oke, habis itu kalian checklist, kalian masukkan 5 buah foto. Oke, habis itu kalian pergi ke pengaturan lagi, ke penyuntingan. Durasi foto double proyeknya kalian naikkan ya guys menjadi 10.1 ya guys, 10.100 seperti ini ya guys. Oke, betul checklist kalian masukkan 1 lagi buah foto. Oke, di sini kalian boleh checklist dulu ya guys. Oke, kalian boleh kembali ke posisi awal foto seperti ini ya guys. Jadi di semua foto ini kalian zoom awal sama zoom akhir ya guys. Di foto yang pertama ini kalian pilih ikon tengah itu ya guys, kalian zoom posisi awalnya. Oke, checklist di foto selanjutnya kalian zoom posisi akhirnya. Oke, di sini jadi bergantian ya guys, kalian zoom posisi awal sama posisi akhir. Oke, jadi di foto yang terakhir ini kalian nggak usah zoom posisinya ya guys. Oke, seperti ini ya guys. Oke, di sini kalian boleh kembali ke posisi awal lagi ya guys. Di sini kalian pergi audio, kalian boleh masukkan audionya ya guys. Nanti audionya kalian boleh dapatkan di kolom komentar paling atas ya guys, atau di dalam deskripsi ya guys. Nanti kalian boleh cek sendiri ya guys. Oke, di sini kalian boleh masukkan efek transisi ya guys. Jadi di transisi yang pertama ini kalian beri transisi yang percepatan ya guys. Jadi seperti ini ya guys. Kalian yang belum ada boleh pergi ke dapatkan lainnya guys di toko aset Kinemaster. Oke, di sini kalian pilih yang nomor 2. Oke, habis itu kalian checklist. Di transisi yang kedua ini kalian beri transisi yang percepatan lagi ya guys. Kalian pilih yang nomor 1. Oke, checklist di transisi selanjutnya kalian beri transisi yang putaran cepat ya guys. Di sini kalian pilih yang putaran cepat seperti ini ya guys. Di sini kalian pilih yang nomor 2. Oke, habis itu checklist di transisi selanjutnya kalian beri transisi yang putaran cepat lagi ya guys. Kalian pilih yang nomor 1. Oke, checklist di transisi selanjutnya kalian beri transisi yang percepatan lagi ya guys. Kalian pilih percepatan, kalian pilih yang nomor 4. Oke, checklist di transisi yang terakhir kalian beri transisi percepatan lagi, kalian pilih yang nomor 3 ya guys. Oke, habis itu kalian checklist. Oke guys, di foto yang terakhir ini kalian beri klip grafis yang bom awal ya guys. Kalian beri klip grafis bom awal, kalian pilih yang nomor 3 seperti ini ya guys. Oke, habis itu kalian boleh checklist ya guys. Oke, di posisi seperti ini, di posisi seperti ini ya guys. Kalian boleh perbesar thumbnailnya dulu ya guys biar kelihatan ya guys. Jadi di posisi seperti ini ya guys, posisi seperti ini kalian pergi ke lapisan ya guys. Di sini kalian pilih efek ya guys. Oke, di sini kalian masukkan efek yang namanya ini pergeseran garis seperti ini ya guys, linsir seperti ini ya guys. Oke, di sini kalian buat seperti ini ya guys. Kalian buat seperti ini ya guys. Kalian buat seperti ini, habis itu kalian taruh di sebelah kiri ya guys. Kalian boleh taruh di sebelah kiri. Oke, di sini kalian pergi ke pengaturannya ya guys. Oke, di sini kalian boleh checklist dulu. Oke, di sini kalian boleh sama ratakan sama yang foto yang di atas ya guys. Untuk efek ini kalian boleh sama ratakan sama foto yang di atas. Oke, di sini kalian boleh kembali seperti ini. Di sini kalian pergi ke pengaturannya ya guys. Directnya kalian buat 1 seperti ini ya guys. Numbernya kalian buat 2 ya guys. Numbernya kalian buat 2, kalian turunkan ke 2 seperti ini ya guys. Oke, habis itu movementnya kalian buat 0 ya guys. Kalian turunkan 0 seperti ini ya guys. Distance-nya kalian buat 4 ya guys. Distance-nya kalian buat 4. Oke, kalian buat 4 seperti ini ya guys. Speednya kalian naikkan ke 100 ya guys, seperti ini ya guys. Oke, di sini mirrornya kalian buat 1 ya guys. Oke, jadi seperti ini ya guys. Oke, habis itu kalian checklist. Oke, untuk efek ini kalian boleh duplikat ya guys, kalian beli tiga di pojok ke atas, kalian duplikat ya guys, kalian duplikat seperti ini, kalian geser ya guys, kalian geser ke kanan seperti ini ya guys. Oke, jadi seperti ini ya guys. Oke, di sini kalian boleh tekan fotonya ya guys, kalian boleh tekan fotonya, habis itu kalian pilih titik 3 di pojok kanan atas, kalian duplikat sebagai lepasan seperti ini ya guys. Oke, di sini kalian boleh perkecil seperti ini ya guys, kalian boleh perkecil seperti ini. Oke, di sini kalian boleh beri tanda dulu ya guys, di sini kalian boleh beri tanda dulu ya guys, beri tanda kunci seperti itu ya guys. Oke, kalian pilih ikon kunci yang sebelah kiri itu ya guys, kalian beli kunci ikon kunci, habis itu kalian tambah lagi. Oke, di sini kalian tambah lagi ya guys sampai 5 kali ya guys. Oke, sampai 5 kali seperti ini ya, 1 2 3 4 5. Oke, seperti ini ya guys. Oke, di sini kalian boleh kembali ke titik yang pertama ya guys. Ke titik yang pertama ini kalian boleh perbesar seperti ini ya guys. Kalian boleh perbesar seperti ini. Oke, di titik yang kedua ini kalian biarkan seperti ini ya guys. Kalian biarkan seperti ini. Ke titik yang ketiga ini kalian turunkan ya guys. Kalian turunkan seperti ini ya guys. Kalian turunkan. Ke titik yang keempat ini kalian boleh naikkan ya guys. Kalian boleh naikkan. Oke, seperti ini. Oke, di sini kalian boleh tambah titik lagi ya guys, kalian tambah itu ya guys, kalian tambah seperti ini ya guys. Oke, di sini kalian boleh taruh dekat tengah seperti ini ya guys, kalian taruh di tengah seperti ini, habis itu kalian geser ke titik yang terakhir ini, kalian boleh betulkan seperti ini ya guys. Oke, habis itu checklist. Oke, di sini kalian boleh sama ratakan sama efek ya guys. Di sini durasinya sama ratakan sama efek ya guys. Untuk lapisan fotonya ini kalian boleh turunkan sama ratakan sama efek yang di bawah itu ya guys. Oke, jadi seperti ini ya guys, sama ratakan seperti ini ya guys. Oke, untuk foto lapisan ini kalian boleh duplikat ya guys. Kalian pilih titik 3 di pojok kiri, kalian pilih duplikat ya guys. Oke, seperti ini ya guys. Oke, di sini kalian boleh geser. Kalian boleh geser ke titik yang ketiga ya guys. Kalian geser titik yang ketiga seperti ini ya guys. Di sini kalian boleh naikkan seperti ini ya guys, kalian boleh naikkan ke atas seperti ini ya guys. Oke, seperti ini, habis itu kalian geser ke titik selanjutnya. Oke, di sini kalian boleh turunkan ya guys, kalian boleh turunkan seperti ini ya guys, kalian turunkan seperti ini. Oke, di sini kalian boleh geser lagi. Oke, pas, habis itu kalian geser ke titik yang terakhir ya guys. Oke, seperti ini ya guys. Oke, habis itu kalian boleh checklist ya guys, kalian boleh checklist dulu ya guys, jadi nanti hasilnya. Kalian boleh kembali ke posisi air ya guys, kalian pergi media, habis itu kalian pilih foto selanjutnya. Oke, di sini kalian pergi ke pengaturan lagi ya guys, ke penyuntingan durasi foto default proyeknya kalian buat 2 detik ya guys, kalian turunkan ya guys menjadi 2 detik seperti ini ya guys, 2 detik seperti ini. Oke, habis itu checklist, kalian masukkan 2 buah foto. Oke, di sini kalian boleh checklist dulu ya guys. Oke, di sini kalian boleh perbesar thumbnailnya dulu ya guys, kalian boleh perbesar thumbnailnya seperti ini. Oke, jadi di foto yang pertama ini kalian zoom posisi awalnya ya guys, kalian pilih ikon tengah itu, kalian zoom posisi awalnya seperti ini ya guys. Oke, checklist. Di foto yang kedua ini pun masih sama ya guys, kalian zoom posisi awalnya. Oke, checklist. Oke, di sini kalian boleh masukkan efek transisi ya guys. Di sini kalian masukkan efek transisi yang galeri foto ya guys. Oke, di sini kalian pilih yang nomor 7 ya guys. Pilihannya yang nomor 7 seperti ini ya guys. Oke, habis itu kalian checklist. Oke, di foto yang terakhir nih kalian beri klip grafis ya guys. Di sini kalian masukkan klip grafis animasi masuk ya guys, kalian pilih yang nomor 41 seperti ini ya guys. Oke, habis itu kalian checklist. Oke, di sini kalian boleh kembali ke posisi akhir lagi ya guys, kalian pergi media, habis itu kalian pilih foto selanjutnya. Di sini kalian pergi ke pengaturan lagi ya guys, ke penyuntingan durasi foto developernya kalian turunkan ya guys menjadi 0.4. Oke, habis itu kalian checklist, kalian masukkan 1 buah foto. Pergi pengaturan ke penyuntingan durasi foto default-nya kalian turunkan menjadi 0.3. Oke, habis itu checklist, kalian masukkan 1 buah foto. Pergi pengaturan ke penyuntingan durasi foto default-nya kalian kembalikan menjadi 0.4. Oke, checklist, kalian masukkan 1 lagi buah foto. Pergi pengaturan ke penyuntingan durasi foto default-nya kalian turunkan ya guys menjadi 0.2. Oke, checklist, kalian masukkan 1 lagi buah foto. Oke, di sini kalian boleh checklist ya guys. Di sini kalian boleh perbesar thumbnailnya lagi ya guys. Oke, di foto yang pertama ini, foto yang barusan kalian masukkan ini kalian beri klip grafis ya guys. Di sini kalian masukkan efek klip grafis yang animasi masuk ya guys. Kalian pilih yang nomor 41. Oke, checklist. Di foto selanjutnya kalian beri klip grafis Perjalanan kenangan ya guys, kalian pilih yang nomor 2. Oke, checklist di foto selanjutnya kalian beri klip grafis perjalanan kenangan nomor 1 ya guys. Oke, checklist di foto yang terakhir kalian beri klip grafis perjalanan yang nomor 4. Oke, habis itu kalian checklist. Oke, di sini kalian boleh tinggalkan project ini dulu ya guys. Kalian buat project baru. Kalian tekan buat dulu ya guys. Kalian tekan yang konversnya, habis itu kalian pilih aspek rasio 1:1 lagi ya guys. Di sini kalian pergi ke foto selanjutnya ya guys. Di sini kalian pergi pengaturan ke penyuntingan, durasi foto profilnya kalian turunkan ya guys menjadi 2 detik seperti ini ya guys. Oke, checklist kalian masukkan 1 buah foto. Oke, di sini kalian boleh checklist ya guys. Di foto ini kalian beri klip grafis yang bom awal ya guys. Kalian pilih yang nomor 3. Oke, habis itu kalian checklist. Di sini kalian boleh export dulu ya guys. Kalian boleh export seperti ini ya guys. Oke, habis itu kalian checklist dulu ya guys. Oke, di sini kalian tinggalkan ini, kalian masuk ke project yang utama tadi ya guys. Oke, di sini kalian boleh kembali ke posisi air seperti ini ya guys. Oke, di sini kalian masukkan video export tadi ya guys. Kalian pergi media, habis itu kalian masukkan video yang barusan kalian export tadi ya guys. Oke, seperti ini, habis itu checklist. Oke, di sini kalian boleh perbesar thumbnailnya dulu ya guys. Kalian boleh perbesar thumbnailnya, habis itu kalian tekan untuk video export ini, kalian boleh tekan ya guys. Di sini durasi awalnya kalian buat 1.5 ya guys. Kalian buat 1.5. Kalian boleh turunkan seperti ini ya guys. Kalian boleh ikuti seperti ini ya guys. 1.500. Jadi seperti ini ya, 1.5 seperti ini ya guys. Oke, habis itu kalian checklist ya guys. Kalian checklist. Oke, untuk video exportan ini kalian boleh duplikat ya guys. Kalian boleh duplikat sebanyak 27 kali ya guys. Kalian pilih titik 3 di pojok kiri atau kalian pilih duplikat ya guys. Di sini kalian boleh duplikat sampai 27 kali. Oke, di video exportan ini jadi berjumlah 28 ya guys. Jumlahnya 28 video ya guys. Oke, karena ini durasi videonya ini belum pas, kalian boleh paskan, kalian boleh sama yang di layar ya guys. Kalian boleh untuk durasinya kalian boleh samakan yang di layar ya guys. Jadi durasi yang pertama ini 00978 ya guys. Di sini kalian boleh perbesar thumbnailnya dulu ya guys. Di sini kalian boleh turunkan ya guys. Kalian boleh turunkan menjadi 00978 ya guys. Oke, jadi seperti ini ya guys, 00978. Oke, di sini kalian boleh ikuti durasi yang di layar ya guys. Kalian boleh turunkan durasi akhirnya ya guys. Jadi seperti ini ya guys. Yang nomor 2 00470. Oke, di sini kalian boleh ini ya guys. Kalian boleh samakan sama durasi yang di layar guys. Oke, kalian lakukan ya guys sampai ke akhir ya guys. Oke, apabila kalian sudah siap mengatur detiknya, kalian boleh kembali ke posisi awal ya guys. Kalian boleh kembali ke awal posisi yang video spontan tadi ya guys. Di sini kalian boleh beri tanda dulu ya guys, beri tanda seperti ini. Oke, di sini kalian boleh loncat ke 5 video ya guys. 1, 2, 3, 4, 5. Di nomor 5 ini kalian beri klip grafis ya guys. Di sini kalian masukkan klip grafis yang animasi masuk ya guys. Kalian pilih yang nomor 41. Oke, habis itu kalian checklist. Oke, di sini kalian boleh geser lagi ya guys ke nomor 9 ya guys. Ini nomor 5, 6, 7, 8, 9. Di nomor 9 ini kalian beri klip grafis yang animasi masuk lagi ya guys. Di sini kalian pilih yang nomor 41 lagi ya guys. Oke, habis itu kalian checklist. Oke, di sini kalian boleh geser lagi ya guys. Kalian boleh geser ke nomor 13 ya guys. 9, 10, 11, 12, 13. Ke nomor 13 ini kalian beri klip grafis lagi ya guys. Di sini kalian beri klip grafis yang animasi masuk lagi ya guys. Ya, kalian pilih yang nomor 41. Oke, habis itu durasinya kalian fullkan seperti ini ya guys, durasi klip grafisnya. Oke, habis itu kalian checklist dan lanjutkan ya guys ke nomor 17 ya guys. Ini nomor 13, 14, 15, 16, 17. Di nomor 17 ini kalian beri klip grafis yang bom awal ya guys. Kalian beri klip grafis bom awal. Di sini kalian pilih yang nomor 6 ya guys. Jadi seperti ini ya guys. Oke, habis itu kalian checklist. Oke, di sini durasi klip grafisnya kalian boleh fullkan seperti ini ya guys. Oke, habis itu kalian checklist. Oke, di video-video selanjutnya ini kalian beri klip grafis yang animasi masuk ya guys. Kalian pilih yang nomor 41 ya guys. Oke, di sini kalian boleh terapkan ya guys sampai ke akhir ya guys. Oke, jadi durasi klip grafisnya ini kalian harus fullkan seperti ini ya guys, karena harus fullkan ya guys. Di sini kalian boleh cek ya guys, yang belum full kalian boleh fullkan ya guys untuk durasi efek klip grafisnya. Oke, di sini kalian boleh kembali ke posisi klip grafis yang memakai bom awai ya guys, klip grafis yang memakai bom awai seperti ini ya guys. Oke, di sini kalian boleh beri tanda dulu ya guys, di posisi klip grafis bom awai ini kalian beri tanda dulu seperti ini ya guys. Oke, di sini kalian boleh loncat ya guys, dari tanda ini kalian boleh loncat ke dua foto seperti ini ya guys. Oke, di sini kalian pergi ke putar atau cerminkan seperti ini ya guys. Di sini kalian pilih yang ini ya guys, kalian putar seperti ini ya guys, putar cermin seperti ini ya guys. Oke, checklist. Di sini kalian boleh loncat satu foto ya guys, kalian putar cermin seperti tadi ya guys, kalian boleh putar cermin seperti ini ya guys, kalian boleh putar seperti ini ya guys. Oke, di sini kalian boleh loncat ke satu foto, habis itu kalian putar cerminnya ya guys, putar cerminkan seperti ini ya guys. Oke, checklist. Kalian loncat ke satu foto, habis itu kalian putar ke cermin seperti ini ya guys. Oke, di sini kalian loncat, kalian putar ke cermin seperti ini ya guys. Oke, habis itu checklist. Oke, di sini kalian boleh kembali ke posisi tanda yang pertama ya guys, tanda yang pertama ya guys, foto awal dan video spotan ya guys. Oke, jadi di posisi seperti ini kalian pergi lapisan ya guys, kalian pilih media, di sini kalian masukkan gambar yang warna hitam ya guys. Oke, di sini kalian boleh fullkan, kalian pergi ke alpha opacity, kalian turunkan ya guys sampai ke 30 seperti ini ya guys. Di sini kalian boleh tarik ya guys, untuk warna solid ini yang hitam ini kalian boleh tarik sampai ke akhir ya guys, kalian boleh tarik sampai ke akhir seperti ini. Kalian kembali seperti ini ya guys, kembali ke awal warna solid seperti ini ya guys. Di sini kalian pergi lapisan, kalian pilih media, di sini kalian boleh masukkan watermark kalian ya guys atau logo kalian ya guys. Oke, di sini kalian boleh atur tata letaknya ya guys. Oke, di sini kalian beri animasi masuk ya guys, geser ke kiri seperti ini ya guys. Oke, betul checklist. Oke, untuk logo ini kalian boleh tarik sampai ke akhir ya guys. Oke, di sini animasi masuknya kalian beri durasi yang 2 detik seperti ini ya guys. Oke, betul checklist. Oke, di sini kalian boleh kembali ke posisi awal ya guys, boleh kembali posisi awal seperti ini. Di sini kita oke guys, nanti untuk kotesnya kalian boleh masukkan sendiri ya guys. Tutorial selesai, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.